Irwan konfirmasi ke kantor kita, lo kata lo habis, kemudian tentang surat kuasa, tanda tangan kita langsung bergerak cepat untuk melaporkan ke Kementerian Kesehatan, kemudian melaporkan ke KPKI sebagai provinsi ya, dan juga melaporkan ke Komnas Perlindungan Perempuan ya. Kemudian karena memang Irwan Supardi itu sudah digeledah oleh pihak kepolisian, kemudian sudah ada surat keterangan klarifikasi ke Mas Irwan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang sebenarnya itu tidak pernah ada. Mas Irwan hanya menyampaikan apa yang dilakukan. Nah, karena surat keterangan klarifikasi itu ditujukan kepada pihak rumah sakit ke Polsek Cikutat dan sebelumnya